Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah di korang yang baru menonton channel saya, Juru Hutan, saya Muhammad Nazirul. Sumpah di korang yang baru menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe. So, macam biasa korang tengok apa-apa korang ni, iaitu sebuah tab yang harganya sangat murah. Murah daripada RM500. Dan aku rasa mungkin ini satu tab yang mobile korang perlu bilik pada tahun ini. So, nak tahu kenapa? Jom kita tengok. Video kali ni tak panjang sebab aku just buat unboxing dan sedikit review sikit je lah. So kalau nak tahu full review, kita akan buat dalam part tu. Okay, macam biasa, dah masuk channel Juru Hutan, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. So hari ni kita nak share satu tab yang boleh dikatakan agak murah yang sedang dijual di Lazada, di Shopee, iaitu dipanggil tab last, yang membawa satu spesifikasi yang agak menarik. So kalau kau nak tahu spesifikasi dia macam mana, saya akan letakkan di skrin. So hari ni kita bukan nak review sangat, kita just nak buat simple unboxing dan kita nak buat sikit buka kotak dekat korang, nak tahu apa saya beli, harga dalam 400 lebih macam tu. Nanti saya akan share link kat bawah kalau korang nak beli. Dan nanti saya akan buat insyaAllah review dalam video akan datang. So part 1 ni kita akan buka kotak dulu. So barang ni daripada China. Okay. So saya dah buka sebab kita nak tengok barang tu macam mana. So kalau tak, kalau rosak ke apa, kita boleh refund. So saya dah buka dulu. So kita tengok dalam kotak. Okay. First dia bagi charger. Biasa dia charger dia. Ni korang boleh tengok charger dia. Okay. Nampak charger dia tak? Charger dia. Jadi yang biasa yang letak. Then tab ni, okey. Ni korang boleh nampak sendiri dekat sini. Okey, tab last. So, design belakang ni nampak menarik. Okey, nanti aku beritahu kenapa aku beli tab last ni. Okey, ni tablet dia. Okay. Dan dalam ni juga korang, kalau korang beli yang jenis ada pen, korang akan dapat pen. So kalau beli, aku tak beli yang ada keyboard. So aku just ambil yang package yang ada pen saja. So aku just ambil yang paling simple je lah. So next, kita tengok. Okay, tak ada apa dalam kotak. Tengok packaging dia. Okay, ini dia punya packaging sebenarnya. So dia dah dia hantar, ada bubble. So nampak dekat situ dia punya safety, nak jaga kita punya tab. So kat situ dah nampak dia punya safety. So sekarang ni dia punya kotak. Just keluarkan ni sebab tablet sebenarnya dah keluar. Tab barang utama. So ni kotak dia, korang boleh tengok. Okay, kat sini tepi tab last. Okay, dia punya jenama tab dan ada bahasa Cina. So ni tepi dia. Okay, korang boleh tengok. Okay, ni dia punya, dia kata specification dia sedikit dia beritahu. Ok, nampak. So special dia, dia tap ni untuk bateri dia 6000 mAh, memang besar. So kalau nak layan movie ke, setakat sekadar nak buat kerja-kerja macam sekarang ni kan, korang just nak buka PowerPoint ke, sekarang kan work from home, tak pun korang nak tulis words, tak ada masalah, beli package siap yang ada keyboard. Nanti aku bagi contoh. Okay, so aku beli yang ni V20HD. Ok, 4GB RAM dan 64GB internal memory. So ni kotak dia. Okay, ni belakang dia simple, oh, macam ni je. Okay. Kita pergi kepada main unit dia. Okay, ni adalah main unit dia. Okay, kita tengok dia punya design. Fokus sikit. Okay, ni design dia. Belakang lebih kurang macam aluminium besi. Okay, kalau boleh dapat design macam ni, nampak agak, tak adalah nampak murah sangat. So kat situ okey lah, kita balut. Okay. Okay, dekat atas slot untuk SIM card. Dan korang boleh nampak ke sini. Okay, sini satu slot ni, dia ada dua, dua SIM card yang korang boleh pakai dua-dua tu 4G. So kalau korang tak nak menggunakan SIM card dua-dua tu, korang boleh guna satu SIM card biasa dan satu lagi korang boleh guna SD card sehingga 128GB. So kat situ korang boleh expand storage ni lagi. Okay, ni dia punya apa, audio jack.
pakai earphone. Okay, ni skrin depan dia. Korang boleh tengok ni skrin depan dia. Okay. Okay, kalau korang boleh nampak ada satu kamera dekat sini. Okay. Then sini pula button on off. Okay, sini button on off. Sini volume. Okay, dan bawah ni ada stereo speaker. Dia ada dua speaker dia bagi kat bawah. Kat sini. Dan dekat sini tak ada apa-apa. Okay, ni dekat luar. So dia juga ada kamera belakang. Kalau korang tahu, ha, nampak ada kamera juga. So kamera dia taklah lawa sangat, tapi adalah. So sekarang ni, okay, ni tab dia memang besar kan, 10 inci. Korang boleh tengok, okay, dia punya muka depan. So memang kalau jenis yang sekarang ni, jenis study kat rumah, so korang nak cari tablet ke selain daripada laptop, okay, tablet ni aku rasa sesuai. Sebab boleh katakan setakat nak buka Word pun aku dah try. Okay, dah ada. Kita ada juga nampak ni kat sini. So, setakat ni untuk try yang ringan-ringan aku dah try, boleh, tak ada masalah. So kat situ setakat ni tak ada masalah lagi lah. Punya main reason kenapa aku beli tablet ni. So ni sekadar dipanggil review biasa je. So okay, ni kalau korang tengok macam ni, nampak? Disebabkan dia ada package yang beli sekali dengan casing, tapi tak beli. Dan disebabkan adanya stand ni, jadi aku tak beli casing yang macam stand. Dan okay, disebabkan ada ni stand ni, so aku tak belilah casing yang ada stand dengan keyboard. Just letak kat sini je, dah boleh jadi. Dah nampak menarik lah. So kat sini dah customize sikit, nampak yang macam menarik. So spek dia yang menyebabkan aku beli, yang pertama disebabkan dia punya function-function dalam, dan dia menggunakan Android 10. So Android yang paling latest sekarang adalah Android 10. So dekat situ terdapatlah features-features yang boleh dipakai dekat sini, macam dark mode. So kat situ okey juga. So sekarang bila kita nak buat kerja, so macam ni adalah salah satu alternatif portable lah, boleh bawa keluar selain daripada bawa laptop. Ada kamera depan belakang. Okay, dan yang paling penting mesti korang tanya, ada Google ke tak? So tab ni ada Google, tak macam tablet jenama Huawei yang tak ada Google. So yang ni korang ada Google, jangan risau, tak ada masalah. Sebab seterusnya yang aku suka ialah sebab dia punya screen. Screen dia ni korang boleh tengok YouTube. Okay, kita buka YouTube. Okay. Okay, korang boleh tengok YouTube ni dengan Full HD 1080p, tak ada masalah. So dekat situ macam satu yang agak menarik lah. So ni sini, okay, ni button dia. So kalau tengok memang korang boleh setting yang paling tinggi lah. Okay, nampak ni 1080p. Okay, kalau korang boleh nampak lah. So korang boleh tengok video lain pun boleh. So menunjukkan tab ni juga ada screen yang agak best untuk tengok. So korang boleh layan movie, korang boleh tengok YouTube. Okay, korang boleh tengok apa-apa cerita dekat ni. Just tak pun korang boleh cucuk je pen drive dekat dia punya charger ni. Okay, tepi ni korang boleh cucuk pen drive, tapi kat sini dia pakai charger USB Type-C. So maybe korang perlu sediakan apa dipanggil OTG tak pun converter daripada USB biasa ke USB-C. Jadi, dan maybe inilah sebab kenapa aku beli tablet ni. So nanti kan aku full review, sama ada kalau main game dia ada lag tak lag, kalau main game panas tak panas. Dia boleh main PUBG ke, dia boleh main Mobile Legends ke, dia boleh main video ke, Among Us ke. So dia boleh buat kerja-kerja yang berat ke, macam edit video ke. So nanti kan full review aku akan buat dalam part tu. So dalam part 1 ni just unboxing dan aku terangkan sikit-sikit je pasal ni. So just yang biasa je. So kepada yang menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe.